Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Dompu dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Saya akan mengajarkan tutorial cara mengetahui password Wi-Fi menggunakan command prompt atau disebut itu CMD. Ya. Sebelum saya melanjutkan di video tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Ya, saya akan lanjutkan video berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi command prompt-nya atau CMD. Kita langsung searching. Kita klik tombol power. Kita langsung tulis CMD. Ya, di sini ada langsung ada tampilannya. Kita pilih yang atas ya. Terus itu kita langsung run as administrator. Oke. Kita langsung yes. Oke. Di sini sudah ada tampilan CMD-nya guys ya. Oke. Kebetulan juga saya ini menggunakan Windows 11, jadi agak beda tampilannya guys ya. Tapi di semua CMD di semua Windows-nya itu sama sih, nggak ada bedanya. Tapi di sini pokoknya nggak ada bedanya CMD-nya itu. Terus itu kita langsung jangan lupa dulu guys ya. Saya ingin ubah dulu warna di sininya, di warna hurufnya. Pertama-tama kita tulis dulu kata perintahnya itu color key. Oke. Di sini langsung ada tampilan kata-katanya ini, ada black, blue, green dan lain-lain ini. Kalau kita ingin mengubah warnanya itu sesuai selera, kita enter dulu. Terus itu kita tulis color sesuai dengan misalnya kalau mau color warna blue, kita tulis color 1. Kalau mau color green, kita tulis color 2. Oke. Okay. Colornya itu sesuai dengan selera kalian guys ya. Kita tulis dulu color 2. Saya pilih color 2 di sini. Atau warna hijau guys ya. Iya. Warnanya udah langsung berubah. Terus itu kita tulis kata perintahnya cara mengetahui password Wi-Fi menggunakan CMD ini guys ya. Kita langsung tulis kata perintahnya net lan show profiles. Di sini sudah ada tampilan nama wifi-nya guys ya, SSID wifi yang pernah kita masuk di laptop kita. Jangan salah paham guys ya, ini bukan hacker guys ya. Tapi insya Allah ini saya calon hacker. Amin. Kita doakan aja ya guys ya. Oke. Terus itu kita langsung melanjutkan tutorialnya. Kita tulis lagi kata perintahnya tadi. Biar teman-teman agak kalau nggak kelihatan di CMD-nya. Saya tulis dulu di sini. Ya, udah ada tulisan ini. Net LAN show profile. Oke. Ini kata perintahnya. Kalian langsung paste atau tulislah kalian ingat. Terus itu kita minimize, kita melanjutkan tutorialnya ini. Kita tulis lagi kata perintahnya tadi, iya. Terus itu kita spasi di sini, tulis nama wifi yang kalian ingin mengetahui passwordnya guys ya. Oke, pertama-tama kita langsung tulis SSID wifi nya atau all user profile. Saya tulis di sini, saya pilih nama wifi Elsa guys ya. Oke, saya langsung tulis nama wifi nya ini sesuai dengan hurufnya, jangan ada yang keliru. Kita tulis Elsa. Oke, kita langsung enter. Iya, di sini saya jelaskan sedikit ya guys supaya teman-teman itu tahu. Di sini connectivity setting ini adalah sebuah tampilan dalam wifi. Number of SSID-nya ini 1 SSID name-nya. Di sini
tertera namanya Elsa. Network type-nya itu infrastruktur. Jadi security ini yang kita harus menguasai pasalnya guys ya. Security setting. Oke. Di sini belum ada tampilan passwordnya. Di sini baru tertera authentication WPA personal. Seperti ini WPA personal juga. Jadi di sini security key-nya nih belum tertulis passwordnya. Jadi kita harus melanjutkan tutorial ini lagi guys. Oke. Dan jangan lupa kita langsung tulis kata perintah ulangnya tadi sama nama wifi-nya, atau kalian ada di keyboard kalian, kalian pilih anak panah ke atas di keyboard kalian. Saya langsung pilih guys. Cik, iya, kita langsung pasin di sini. Kita tambahkan lagi kata perintahnya. Di sini kata perintahnya ini key sama dengan clear. Clear. Iya. Iya. Di sini ada tampilannya seperti tadi tapi ada yang sedikit berbeda, dan disinilah kita sudah mengetahui password wifi-nya guys ya. Oke. Di sini tadi tidak ada yang berubah ya guys ya. Di sini security setting ada yang berubah nih guys ya. Wah. Kayaknya kita tanda-tanda kita udah berhasil nih guys ya. Security key-nya kan di sini security key-nya itu tadi present. Ini ada kata tambahannya nih lagi guys ya. Oke, di sini udah tertera kata sandi wifi-nya guys. Elsa Suryani ini. Dengan SSID-nya ini Elsa, terus passwordnya ini Elsa Suryani. Jadi di sini kita sudah berhasil. Oke guys. Apabila teman-teman atau kakak-kakak, abang-abang ingin bertanya, langsung tanya di kolom komentar ya bang ya, ya guys ya. Oke. Mungkin sekian dulu tutorial dapat saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa guys ya. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada kalian telah menonton tutorialnya ini sampai selesai. Semoga kalian berhasil guys ya. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian tutorial cara mengetahui password wifi menggunakan CMD. Dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari TKJ.